Ketua Pemuda Pancamarga Sumatera Utara Irwan Sembiring melantik pengurus PC PPM Labuhan Batu Utara yang dilaksanakan di Aula Sivi Fajar Dolpa AE Kota Batu. PC PPM Labura periode 2017-2021 yang dilantik terdiri dari Ketua Ahmad Tarmizi Siregar, Sekretaris Kaswadi Siagian, dan Bendahara Rustam Siagian. Struktural kepengurusan juga dilengkapi dengan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, dan Bidang-Bidang. Ketua PC PPM Labura Ahmad Tarmizi dalam sambutan mengajak organisasi pemuda yang ada di kabupaten itu tetap bersatu dan sama-sama menjaga NKRI yang telah diperjuangkan para pendahulu. Ditambahkannya juga bahwa perang saat ini sudah tidak berbentuk fisik atau asimetris, seperti contoh perang melawan narkoba. Hal senada juga diutarakan Mayor Infanteri Samsul Harahap yang mewakili Dandim 0209 Labuhan Batu. Selain itu hadir juga Kompol Hasanuddin yang mewakili Kapolres. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.